Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala? Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Ta'ala. Hari ini buat pertama kalinya, julung-julung kalinya saya tiba di masjid Sayyidatina Aisyah. Masya-Allah, bosan masjid ni. Masya-Allah, bosan masjid ni. Sungguh bosan, saya masuk pun saya terkejut. Bila masjid bosan ni, duit pun bosan lagi kan? Dia termasuk tanggungjawab aku bosan. Masya-Allah. Subhanallah. Cantik masjid, Alhamdulillah. Pertamanya saya ucap ashabul fadilah tuan imam, tuan Bilal, pengurusi seluruh rakyatan kuasa masjid. Tuan-tuan muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak. Syukur kehadiran Allah hari ini, Allah beri kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama. Pertama, saya sampai di masjid ini buat julung kalinya. Yang kedua, saya dapat bertemu dengan tuan-puan pada malam ini untuk kita membincangkan satu topik yang diberikan amanah kepada saya untuk kita bincangkan, iaitulah tentang mati. Kita hidup tapi nak cerita mati. Masya Allah. Kita tengah hidup ni kan? Tapi malam ni kita nak cerita mati. Tuan-tuan boleh dongar? Oh? Dongar tak? Dongar tak, Haji? Dongar? Kenapa saya rasa tak puih dongar suara saya ni? Tapi dongar semua? Dalam belakang dengar? Adik belakang dengar? Okay. InsyaAllah. Baik. Hari ni kita cerita pasal kematian. InsyaAllah kuliah ni dimaklumkan pada saya akan diberikan ruang untuk saya menyampaikan berkaitan dengan kematian ni sekali sebulan. Maknanya sebulan tu sekalilah saya akan sampai insya-Allah ke masjid ni untuk kita bincang kitab ni. Sebenarnya kitab ni telah saya bincangkan pun di dalam kawasan ini. Sebelum ni. Sebelum ada masjid ni. Masya-Allah, jauh lama dah saya ada kat sini tuan-puan. Masa ada surau kat belakang ni. Dulu ada surau dah. Masih ada lagi tuan Haji? Tak ada. Ada lagi? Masya-Allah, ada lagi. Walaupun ke sekolah kan ada. Masuk ke surau sebelah ni saya dah bincang lah pasal kitab ni. Masya-Allah. Lepas tu dah terhenti lama. Apa sebab dia tu Haji ah? Tak sibuk apa kan dia. Kan? Terhenti lama. Ini pun sebenarnya saya balik kursus sebenarnya. Bagi tahu pada eksekutif Ustaz Aizuddin tadi. Atau tak tahu lah tengoklah kata. Tapi sebab dia dah bagi saya poster, maka tak boleh lah. Saya nak cancel poster tu tak boleh tak. Masya-Allah. Jadi saya hadir tuan-puan. Alhamdulillah, mungkin ni pun doa daripada jemaah-jemaah yang dulu untuk saya sampai ke masjid ni semula untuk sebenarnya nak menyambung pengajian kan. Tapi sebab masjid ni pun mungkin baru, jemaah pun mungkin ada yang baru tinggal dekat sini, yang baru datang dan sebagainya, maka kita mulalah balik kitab ni insya-Allah.
Kitab ni oleh karangan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, seorang ulama besar daripada wilayah Al-Qurtubi ataupun dalam bahasa Melayu Cordova. Imam Al-Qurtubi ni dia bukan orang Arab. Dia orang Andalus. Andalus sekarang ni Spanyol. Sebelum semasa dijajah, Andalus itu dijajah oleh orang Kristian Perancis pada ketika itu, sekitar 600 tahun sebelum 600 tahun Hijrah. Ketika itu maka menawan kota Andalus, Imam Al-Qurtubi masih ada lagi di Cordova. Cordova ni sebuah daerah di Andalus, kan? Dan Imam Al-Qurtubi hidup semasa pemerintahan Kristian pada ketika itu setelah menawan Andalus. Dan ketika mana Imam Al-Qurtubi berada di Andalus ataupun di Cordova pada ketika itu dalam pemerintahan kerajaan Kristian pada ketika itu, Imam Al-Qurtubi sempatlah mengaji. Tapi hidupnya dalam kesusahan. Dia buat tembika untuk cari rezeki, cari duit, sebab orang Islam ditindas kehidupan mereka. Dan Imam Qurtubi hidup dalam keadaan cari batu-batu selut. Batu selut dia cari, itu dia buat tembika, batu dia jual untuk menyambung kehidupan dia, Imam Qurtubi. Kemudian Imam Qurtubi melakukan hijrah daripada Andalus ke bumi Mesir. Dan mengaji juga, meneruskan pengajian di bumi Mesir sehinggalah dia meninggal dunia. Itu Imam Al-Qurtubi. Kebanyakan ulama-ulama besar ni kebanyakannya bukan Arab, tuan-puan. Antaranya Imam Bukhari, dia bukan orang Arab. Dia lahir di Bukhara. Banyak lagi tokoh-tokoh ulama kita yang bukan Arab. Salah seorangnya ialah Imam Al-Qurtubi. Antara karya Imam Al-Qurtubi yang terkenal ialah karya tafsir yang dikenali sebagai Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkami Quran. Dia membicarakan tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran melalui hukum. Dibincang tentang hukum-hukum. Imam Al-Qurtubi ini dia bermazhab Maliki, Imam Malik. Imam Malik guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia mazhab Malik. Dia buat kitab Tafsir Qurtubi, bicara tentang hukum, dia bahas semua mazhab. Walaupun dia bermazhab Malik, Maliki. Jadi dia Al-Qurtubi itu nisbah tompek lahir. Nisbah tompek lahir. Contoh Imam Imam Muhammad Idris Al-Marbawi. Al-Marbawi kan, yang mengumpulkan Mukhtasar Sunan At-Tirmizi. Dia mengumpulkan hadis-hadis Imam At-Tirmizi di dalam satu kitab yang disebut Bahrul Madhi, kitab hadis. Dia sebut Al-Marbawi, dia nisbah dia kat tempek. Tempek kat mana? Merbau. Merbau tu kat mana? Dekat Kuala Kangsar, Perak. Walaupun dia lahir di Mekah dan akhirnya meninggal dunia di di sini, di Malaysia. Tapi dia nisbah tempat lahir. Kalau saya mengaji Mosir dulu, orang cakap dekat saya, Malizi dia. Malizi. Malizi ni maksudnya orang Malaysia. Kalau saya cakap orang Mosir, saya kata, Masri, ya Masri. Maksudnya, wahai orang Mosir. Macam tu ada satu kemah yang disebut. Kemah tu popular, selalu orang pasang. Nama kemah tu, kemah Rembawi. pernah dengar tak? Pernah nampak tak? Rembawi kan? Rembawi tu maksudnya, Rembawi tu nisbah nama Rembau. Rembau dia namakan Rembawi. Sini apa nama eh? Semban Selatan, tak tahu tu dah. Tak berarti saya nak nyebut Sarab itu dah. Kan? Jadi ulama-ulama ni dia mengambil lakob
ataupun gelaran daripada nisbah. Dari dalam bahasa Arab disebut nisbah, tempat lahir imam kita ni. Jadi salah satu daripada kitabnya yang akan kita bahas, banyak karangan-karangan Imam Al-Qurtubi, tapi antara yang paling popular, yang selalu menjadi rujukan mana-mana kajian, mana-mana penyelidikan, ialah tafsir Al-Qurtubi. Itu yang antara karya besar, jilid, berjilid, banyak jilid. Tapi salah satu daripada kitab beliau yang juga terkenal, juga banyak dibahaskan, diajar di masjid dan surau, ialah Al-Kitab, nama kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah, ataupun diterjemahkan oleh Pustaka Hidayah ni sebagai Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat. Yang inilah kita nak bincang ni, Tuan Haji, Ibu Ayah, InsyaAllah. Dia cerita malam ni ialah cerita bila jumpa yo muka seng lepas ni, ustaz ni tak ada lain, dia cerita mati. Macam itulah. Kalau masjid saya di Tina Aisyah ni lah. Masjid lain saya cerita lain lah, kitab lain. Macam dekat masjid Forest High tu saya cerita kitab akhlak. Ada tasawuf sikit. Yang ni kita cerita mati. Tapi cerita mati ni lari tak daripada kita nak membina akhlak, membina peribadi, membina keadaan jiwa dan hati kita, ataupun orang selalu sebut tasawuf. Ada tak lagi tak? Tak lagi. Dia sama kan? Sebab cerita kematian ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti menghadapi kematian. Itu confirm. Al-Quran pun kata lagi, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Taala dalam Al-Quran. Mati itu dia akan datang. La yastakhiruna sa'a. Dia tidak akan ditangguhkan walau sesaat. Wa la yastaqdimun. Dia tidak juga akan dipercepatkan. Sampai masa dia, kita sampai, matilah kita. Kenapa Al-Quran sebut, dimulakan dulu Al-Quran tu, la yastakhiru, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kenapa dimulakan ayat Allah Ta'ala ni? Semua ayat Allah Ta'ala ni dia ada sebab. Kalau kaji dari sudut penghayatan maksud ayat tu, semua tu ada sebab. Kenapa mula dulu pada tangguh? La yastakhiruna sa'atan, bila mati sampai ya, ajal dia sebut dalam Quran tu, lestakhiruna sa'atau, takkan ditangguhkan, wala yastaqdimun, tidak pula akan dipercepatkan. Kenapa dia kata tangguh dulu? Sebab ternyata sifat manusia ni bila nak sampai kematian, benda pertama dia akan minta, kalau boleh dia nak apa? Dia nak tangguh dulu, sabar jap. Sabar jap. Dia tak ada orang yang jarang yang kita jumpa orang yang nak copek mati ni. Jarang Kebanyakannya semua rasa macam takut, rasa macam kematian ni sesuatu yang menyakitkan, rasa belum bersedia dengan amal, rasa belum ready lagi nak menghadap Allah Ta'ala, rasa macam belum cukup lagi amalan kita, dosa kita masih banyak. Itu sebab Al-Quran tu hikmah dia sebut, tak akan ditangguhkan walau sesaat, dan tidak pula akan dipercepatkan. Itu sifat kematian. Itu sebab orang yang memikirkan berkaitan dengan kematian ini, kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijak bukan orang yang ada PhD dia, bukan orang yang ada master, bukan orang yang ada pencapaian-pencapaian akademik ataupun apa saja pengiktirafan dunia yang luar biasa, tak. Tapi orang yang bijak itu, kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung diri dia. Tengok diri dia. Hutang-hutang dia banyak tak dengan Allah Ta'ala? Banyak tak dosa yang dia belum rasa belum bertaubat kepada Allah Ta'ala? Itu al-kayyisu. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal dengan amalan untuk persediaan dia selepas kematian. Itu sebab Al-Quran kata, kalau kita baca, kalau masjid ni
kalau buat mungkinlah kan, kalau masjid Forest Heights tu dia buat baca surah Al-Mulk lepas Isyak. Itu ikut masjid lah. Dia buat surah Al-Mulk. Kalau tuan-tuan baca suratul Mulk tu, ayat yang kedua. Memula disebut tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Mula-mula tu cerita tentang pemilikan, pemilik kerajaan. Maknanya tak ada kerajaan yang kekal melainkan kerajaan Allah Ta'ala. Tidak ada pemilikan yang kekal melainkan pemilikan Allah Ta'ala. Kita rasa suami itu adalah milik kita. Suami. Tak, suami itu bukan milik kamu, suami itu milik Allah Ta'ala. Itu sebab Allah uji kadang-kadang dengan suami. You are mine, kata orang lelaki perempuan. Kau ni milik aku, kata si suami kepada isterinya. Bukan. Pemilikan yang sebenar ialah pemilikan Allah Ta'ala. Lalu Allah uji isteri dia kepada suami dia. Allah uji dia tentang isteri dia. Nampak? Itu semua ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang untuk tahu, untuk nak bagi tengok, nak bagi soda, nak bagi, nak kujud kan. Kau ni tak milik apa pun. Milik tu Allah Ta'ala. Tapi tengok ayat kedua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Perasan tak ayat tu? Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah kata dalam tu alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni Tuhan yang memiliki ni, yang punya kerajaan ni, dia menciptakan kepada kamu ni, kepada kita semua ni, khalaqal mauta wal hayata. Dia cipta kematian kemudian dan kehidupan. Nampak? Dia cipta apa dulu? Dalam ayat tu khalaqal mauta. Mauta tu mati dulu. Wal hayata. Kemudian kehidupan. Kenapa dia tak sebut khalaqal hayata wal mauta? Mencipta kehidupan kemudian baru mati. Tapi kenapa dia cerita mati dulu baru hidup? Itu ulama-ulama tafsir dia bahas pasal ayat tu. Antaranya Hamka dia sebut, Al-Qurtubi sebut, Ibnu Katsir sebut. Apa dia sebut? Dia sebut khalaqal mauta tu sebab kehidupan sebenar kamu bukan sebelum kematian itu. Tapi kehidupan sebenar kamu, permulaan kehidupan kamu yang sebenar ialah selepas kamu mati. Khalaqal mauta wal hayata. Nampak? Kehidupan mati kamu dulu, bukan nak cerita hidup yang sebenar, bukan sekarang. Hidup yang sebenar selepas kamu mati. Tetap kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kamu bercucuk tanam untuk akhirat. Manusia Allah jadikan, Allah mencipta dunia untuk manusia, tetapi Allah mencipta manusia untuk akhirat. Allah mencipta dunia untuk manusia, tetapi Allah mencipta manusia untuk akhirat. Kita ni makhluk akhirat. Apa bukti kita makhluk akhirat? Sebab Nabi Adam alaihi salam bersama pasangannya diciptakan di syurga Allah Ta'ala. Kita makhluk akhirat. Kita ni syurga. Kan? Sebab Nabi Adam alaihi salam bezoan dia dengan iblis laknatullah alaih. Iblis ni daripada mushtaq min ablas. Dia ambil daripada makna ablas, kata setengah ulama. Ablas tu maksud dia apa? Putus asa. Iblis tu putus asa, ablas. Putus asa tu apa maksudnya? Dia putus asa daripada rahmat Allah. Bila dah dia kata ana khairum minhu. Kata iblis dalam suratul A'raf, dia kata aku ini lebih baik daripadanya. Bila Allah mengarahkan Nabi Adam ada iblis untuk sujud kepada Allah atas kejadian kebesaran Allah penciptaan Nabi Adam alaihi salam, iblis tak nak. Dia kata apa? Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripadanya. Daripada apa? Daripada Adam.
Kau ciptakan dia daripada tanah, sedangkan engkau ciptakan kami daripada api. Itu iblis. Manusia ni hebat eh. Sebab dia buik dosa, dia makan buah larangan Allah, disyampakkan daripada syurga. Dia buat apa? Apa doa Nabi Adam alaihi salam? Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ni orang manusia hebat eh. Kita buat salah, kita mengakui kesalahan. Kita tahu kesalahan tu tanda kita zalim diri kita. Bukan kita zalim sesiapa. Kita zalim pada diri kita. Kita buat dosa, tuan, puan. Kita zalim diri kita. Kemudian kita minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah putus asa daripada rahmat Allah. Al-Quran kata, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Itu manusia. Tapi iblis, dia putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun dia tahu kebesaran Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah Ta'ala, tapi dia sombong pada Allah dan dia tak nak kembali pada Allah. Dan berjanji pula menyesatkan orang lain. Sama-sama jadi macam dia, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sama-sama duduk dekat neraka Allah Ta'ala. Itu manusia. Jadi kita ni orang yang sentiasa bertaubat. Sebab kalau kita rasa macam buat salah, jangan putus asa. Buat salah, buat dosa yang sama, ulang balik benda yang sama. Dah taubat dah, rasa dah elok taubat dah, ulang balik, buat balik dosa. Jangan putus asa, teruskan bertaubat kepada Allah. Tu bezakan kita dengan iblis laknatullah alaih. Iblis tu alim, orang paling handa, alim. Abid, makhluk yang handa ibadah. Darjat itu lebih tinggi daripada setan, daripada malaikat di langit. Pilopeh tu dialah yang jadi tempat yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa lebih baik daripada orang lain. Itu virus paling bahaya dalam amal. Dalam amal ni paling bahaya ialah kita jangan rasa kita lebih baik. Itu bahaya. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kan kita dah poso kan? Puasa punya matlamat apa? Sebab tadi dalam poster dia tulis istiqamah selepas Ramadan. Lepas tu baru ditukar tajuk kitab ni. InsyaAllah. Kan? Dia kata, kan puasa tu, tuan-puan, puasa tu apa matlamat eh? Ujung eh? La'allakum tattaqun. Moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Salah satu daripada ciri takwa oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Apa dia? Wasti'adad li yaumir rahil. Dia bersedia untuk hari selepas kematian. Cerita mati. Antara ciri takwa ni ialah dia ni sentiasa bersedia dengan amal-amal untuk dia menghadap hari kematian. Itu takwa. Okey. Masuk raya. Apa kata Allah Ta'ala? Ini berapa bulan? Kita punya Syawal? 27 eh? 29? Apa? Tuan-puan tak payah jawab, bagus. Dia kalau Ramadan, biasa orang ingat. Jadi masuk Syawal ni, Allah kata apa dalam Quran? Ayat yang sama. Allah kata, walitukmilul iddah, walitukabbirullah. Apabila telah cukup kepada kamu 30 hari, selesai kamu tunaikan puasa. Walitukmilul iddah, walitukabbirullah. Lepas selesai ya, cukup puasa, malam tu kendaklah kamu membesarkan Allah. Takbir Allah, takbir malam raya, takbir. Wala'allakum tashkurun. Lepas takwa, Allah angkat darjat supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur. Kalau dalam Minhajul Abidin, kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin, antara akabat ataupun martabat terakhir kehidupan manusia ini, last sekali syukur. Syukur. Allah kata dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Cuma sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Kan kita makan kan?
Contoh saya minum air. Saya sebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lepas habis saya minum, saya pun sebut alhamdulillah. Ini sebab saya nak ceramah. Saya teringatlah sebut alhamdulillah. Kadang-kadang kita makan kan? Makan tu sebut baca doa apa tu. Pergi subuh lepas makan tu orang. Berapa ramai yang kira dia sebut, dia baca alhamdulillah. Ha, bila dapat nikmat, berapa ramai yang syukur pada Allah. Tu satu. Yang kedua, bila dia dapat ujian dalam hidup, Allah uji dia dengan macam-macam ujian dalam hidup. Berapa ramai yang sebut alhamdulillah. Ui, ustaz ni waktu. Takkan kita ni tengah sakit kita sebut alhamdulillah. Nanti Imam Ghazali cerita ni. Sampai peringkat akhir, dia akan sebut alhamdulillah ya Allah. Kau bagi aku sakit ni ya Allah, supaya suruh aku makin dekat dengan kau ya Allah. Sebab aku sakit ni lah, lidah aku ni ya Allah selalu sebut nama kau. Sebab aku sakit ni lah aku dapat cuti, semayang aku makin kuat, doa aku makin rapat ya Allah. Tu akhir. Akhir peringkat kepada seorang hamba ialah syukur. Itu sebab Sayyidatina Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau ni Nabi Allah, dosa kau diampun, martabat engkau tertinggi. Tapi kenapa engkau solat macam ni sekali wahai Rasulullah? Sampai bengkak-bengkak lebam kaki baginda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salahkah untuk aku ini menjadi hambanya yang bersyukur?" Syukur tu tingkat yang tertinggi dalam ibadah. Itu sebab satu benda dalam hidup kita ni, kalau kita nak elak daripada terpaling-terpaling ni, nanti dalam kehidupan besok kita, amalan kita tu takut Allah tak pandang, ialah kita kena ada sifat al-khawf wal-raja, bekalan untuk kematian ni. Al-khawf wal-raja, rasa takut pada Allah. Yang kedua, berharap kepada Allah. Takut apa? Takut kalau solat kita yang berio-rio ni, baca Quran yang berio-rio ni, datang masjid buat ibadah, takut Allah tak pandang. Itu Imam Ghazali tu. Ar-raja, berharap. Berharap pula dalam hati, dalam jiwa, dalam perasaan kita, dalam fikiran kita, supaya amalan kita ni Allah terima. Sebab kata Imam Ghazali, dibahaskan ketika cerita tentang puasa. Kan orang ni kalau puasa, antara dua keadaan yang dia paling gembira. Ada dua keadaan dia paling gembira orang puasa ni. Pertama, inda fitrihi, ketika mana dia berbuka. Yang kedua, inda liqa'i rabbi, ketika dia bertemu dengan Allah. Tapi ketika dia berbuka itu, kata Imam Ghazali, dah suka dah, alhamdulillah, syukur. Tetap kono takut, tetap kono berharap. Takut apa? Takut kalau poso tu tak ada dapat apa melainkan al-jau' wal-atash. Takut poso tu sia-sia, tak dapat amalan apa-apa, rosak sebab kita tak ikhlas pada Allah Ta'ala, cuma dapat lapar dan dahaga. Yang kedua, kono berharap, doa ya Allah, terimalah ya Allah amal aku ya Allah. Itu bekal paling kuat untuk elak daripada rasa diri lebih baik daripada orang lain. Sungguh, saya ni tuan-tuan panggil untuk mengajar ni pun takut. Ustaz ni paling banyak cakap. Paling banyak cakap, paling banyak lah Allah soal di akhirat. Besok dalam satu hadis Nabi SAW, ketika mana di akhirat, ditanyalah kepada orang yang belajar agama ni, mengaji kitab, rajin belajar agama, belajar agama. Ditanya, "Kau belajar untuk apa?" "Untuk engkau ya Allah, untuk aku dapat sebarkan ilmu ya Allah." Kata Allah, "Engkau pembohong. Kau belajar ni supaya orang gelar kau alim." Ui, takut kan. "Kau belajar sebab orang suruh orang gelar kau alim. Itu sebab kau tu yang kau belajar. Kau belajar sungguh-sungguh, kau belajar sanun, duduk lama-lama, talaki sungguh-sungguh, sebab kau nak dapat gelaran alim." Ditanya pula kepada orang yang belajar Quran. Handa dia baca Quran, cokap dia baca Quran, lancar dia baca Quran.
tanya, kenapa engkau belajar baca Quran ni sungguh-sungguh sampai sedap kau baca Quran? Dia kata, sebab aku nak dapat redha engkau wahai Allah, dapat pahala engkau wahai, daripada engkau wahai Allah. Kata Allah, engkau bohong. Kau baca Quran ni sebab engkau nak orang gelar engkau qari, ahli Quran. Ha. Kau nak dapat gelaran. Allahuakbar. Saya beritahu tu bukan untuk tuan-tuan. Saya beritahu untuk saya tu. Untuk saya muasabah. Kan? Ha. Jadi jangan sesekali kita rasa diri kita lebih baik. Itu paling baik dalam menjadi bekalan kita untuk menghadap Allah. Seterusnya, kono selalu ingat mati. Orang yang ingat mati, detik-detik kematian dia, dia tidak akan rasa lebih baik daripada orang lain. Dia tidak akan rasa sombong dengan amal dia. Tak akan rasa sombong dengan apa yang ada pada diri dia. Sedangkan dia tahu amal yang dia buat itu bukan untuk siapa-siapa. Dia buat amal tu untuk diri dia sendiri. Allah tidak memerlukan kepada amalan kita, pada solat kita. Tak. Kita buat itu untuk diri kita, tuan-puan. Itu dalam amal yang paling tinggi ialah redha Allah. Paling tinggi ialah untuk capai cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab hakikat kematian ini, kata Imam Al-Qurtubi dalam menukilkan pandangan para ulama. Dia kata apa? Para ulama berkata, ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian. Ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian. Kata ulama, yang pertama, lalai dalam menghadapi kematian. Dia ghaflah. Imam Ghazali dah sebut tentang ghaflah, lalai. Itu sebab orang mati ni, kata Imam Ghazali, bila orang tu dah mati, sodar deh, dia ibarat telah dikejutkan daripada sebuah mimpi yang lena. Tu kata Imam Ghazali. Bila orang mati, macam baru kolok-kolok. Tuan-puan dalam hidup pernah tak kita tidur, mimpi itu jelas nampak? Pernah tak? Langsung jelas betul nampak muka dia tadi. Tiga jago, mimpi. Ada tak? Pernah kan? Tuan Imam Ghazali macam tu. Dunia ni macam tu. Bila mati, kalau kujud, ya Allah, inilah yang sebenarnya. Macam tu lah. Alam barzakh, alam selepas kematian, inilah yang sebenarnya. Nak masuk dalam kubur, masuk dalam kubur, ya Allah, inilah yang sebenarnya. Itu sebab bila orang mati ni, dia nak minta hidup pada Allah Ta'ala. Ya Allah, izinkan aku hidup. Tapi dia minta nak buat apa? Ada orang nak minta nak baca Quran? Tak. Dia minta buat satu amal yang paling agung, hadiah Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Apa amalan ni? Solat. Dia minta nak buat solat 2 rakaat. Cukup. Sebab dalam solat tu ada Quran. Dalam solat tu ada doa. Dalam solat tu bercakap dengan Allah. Dalam solat tu ada zikir. Komplit. Dalam solat itu ada akhirat. Dalam solat itu juga ada dunia. Semua dalam solat. Siapa solat tu ada dunia? Siapa yang menunaikan solat, Allah bantu kehidupan dunia dia. Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan tunaikan sembahyang, kata Allah. Kita happy, kita gembira, kita solat. Takbir raya, Allahu akbar Allah. Takbir. Happy tak? Happy. Sembahyang tak? Sembahyang. Ada sembahyang eh? Apa yang paling happy? Masa dah akad nikah. Aku terima nikahnya. Yang perempuan pun mengalirkan air mata. Dia bukan mengalir air mata sedih. Dia mengalir air mata gembira. Yang lelaki itu, si suami, dia pun syukur pada Allah Ta'ala. Yes, Alhamdulillah. Nak pergi ke malam pertama, dia ajak isteri dia buat apa? Semayang. Semayang. Gembira, semayang. Apa yang happy dalam hidup kita? Semua ada semayang.
Dan bila titik yang tertinggi kita gembira pun kita kena sembahyang, apatah lagi titik yang paling rendah dalam hidup kita, bila kita sedih, bila kita kecewa, bila kita putus harap, bila kita rasa borek, lagi Allah suruh sembahyang. Wasta'inu bisabri wassalah. Macam mana nak putus sabar? Sabar pun tak boleh lah ustaz. Payah. Susah betul saya nak sabar ustaz. Dia curang macam tu. Kan tengah hangat ni cerita kan. Sabar tak boleh lah ustaz. Sembahyang. Kena kawinkan perbuatan sabar tu dengan solat. Solat. Ha, subhanallah. Lalai dia menghadapi kematian. Sebab orang mati dia bangun minta balik untuk dia sembahyang. Buat amal pada Allah Ta'ala. Buat solat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Itu sebab kata ulama, cara nak khusyuk dalam sembahyang ni, kita kena rasa bahawa itu adalah solat kita yang terakhir. Sentiasa kita rasa bila kita nak sembahyang, inilah solat aku terakhir. Cuba bayangkan macam mana orang meninggal dunia masalah sembahyang tu. Mohon pada Allah, ya Allah, husnul khatimah, ya Allah, mati bersama apa yang dia cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu akan mati bersama apa yang dia cintai dalam hidup dia. Saya dulu ada cerita. Ini kisah benar. Dia kawan saya, tuan-tuan. Tuan-puan, kawan saya. Kawan saya ni, dia dapat panggilan daripada seorang kawan. Ni kawan pada kawan. Dia kata, omak dah lama terlantar. Tukit kati. Dan omak tu dah terlantar lah, tak sodar. 2 minggu dah. Berak, koncing, semua tukit kati. Kan? Dia telefon kawan saya ni, minta tolong tengok kan. Eh, kawan saya ni pun pergilah tengok. Datang. Masuk ke rumah. Pergi dekat bilik. Buka bilik. Ada bau yang tak menyenangkan. Busu. Tengok keadaan omak. Tak diurus. Dengan baiklah. Maksud ada najis. Kotor kawasan dia tu. Jadi arahan pertama kawan saya tu. Dia panggil anak-anak. Dia kata, tolong bersihkan dulu tempat omak ni. Bersihkan dia. Cuci dia semua, ganti dia baju baru. Cuci bilik. Bismillah. Sekejap, tuan. Bila cuci bilik, dah komel bilik, dah cuci bilik, dah cantik dah bilik tu, dah komelkan omak ni, ganti baju dia semua. Tiba-tiba, ditakdirkan Allah Ta'ala, omak ni jago. Buka mata. Dan perkataan pertama, perkataan pertama daripada bibir mak ni tadi, apa dia? Mak nak sembahyang. Apa dia sebut? Mak nak sembahyang. Kawan saya ni kata, siapkan, ambilkan wuduk untuk mak. Anak-anak ambilkan wuduk, siap, mak pun solat. Solat, dah solat. Habis dia bagi salam, ditakdirkan Allah Ta'ala, dia meninggal dunia. Ternyata dia menunggu amalannya yang terakhir, yang dia buat dalam hidup dia, yang dia suka buat semasa dia hidup, iaitulah solat. Jangan lalai menghadapi kematian. Kita ni orang perempuan, kalau masa dia tak boleh solat, dia akan dapat amalan. Dia akan, contoh dia ni, dalam masa dia tengah elok, tak kedatangan, tak datang bulan tu, dia selalu solat duha. Semahyangnya awal waktu. Selalu buat amalan-amalan dia tak boleh buat semasa dia haid. Allah akan bagi pahala yang sama masa dia haid. Dengan syarat dia buat masa dia suci. Besok sampai peringkat dia menopos, dia tak boleh lah. Dia kena jadi macam lelaki amalan dia. Macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ingat. Jadi sebab dah masuk isyak, itu cukup lah setakat tu dulu.
Saya ni tuan-puan, kalau kuliah saya sampai isyak je, insyaAllah. Sebab saya bagi peluang untuk orang lain solat, elok-elok kan, dapat masuk. Kalau orang musafir pun datang, boleh semayang sama-sama dengan kita. Nanti kalau ada peluang dan ruang lain, kita akan bincang lagi tentang empat perkara para ulama kata yang dikumpulkan oleh Imam Al-Qurtubi berkaitan perkara yang lebih dahsyat dari kematian. Kita ada bincang tadi, yang pertama, lalai dia daripada menghadapi kematian itu lebih dahsyat daripada mati itu sendiri. Jadi jangan kita lalai daripada mengingati sebuah kematian. Nanti kita jumpa lagi, sebulan lagi akan datang. Subhanallah. Segala yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbizidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.